Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wow Buatan. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial cara memunculkan atau menampilkan kursor ataupun pointer di HP Android. Bagaimana caranya? Pertama, kita masuk di pengaturan. Kita klik pengaturan. Kemudian kita klik aksesibilitas. Kemudian kita klik lagi. Kita klik kecekatan dan interaksi. Kita klik menu asisten. Dan ini sudah muncul. Ini sudah muncul ya. Kita akan coba. Kita pilih kursor. Nah, ini ada muncul. Kita akan coba klik di aplikasi KineMaster. Coba gerak-gerakan. Ini bisa ya. Terus kita akan coba di internet. Oke, demikian saja tutorial cara menampilkan atau memunculkan pointer atau kursor di HP Android. Terima kasih.